Baiklah, terima kasih. Saya selaku Kepala Desa Bandara mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Ketapang yang mana telah menyaksikan segala pembangunan yang hadir di desa kami. Puji Tuhan, selama ini, selama saya menjabat, beberapa pembangunan yang hadir kita realisasikan, yang pertama-tama rambut beton, pencegahan dan segala macam jalan polos desa Bujidara, dan termasuk air bersih saya anggarkan dari dana desa DD tahun anggaran 2019 itu berkisar 600 juta, dan sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat kami. Kameramen, selamat pagi. Perlu saya sampaikan, ini air bersih Desa Beginci Darat yang dianggarkan oleh kepala desa sendiri tahun 2019, dan saya baru merasakan air bersih selama bertugas di sini sejak 2017, serta penyampaian-penyampaian masyarakat selama ini dari dulu hingga sekarang 2019 lah baru adanya air bersih yang ada di Desa Beginci Darat. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu, dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Sarina Ayat, dan masyarakat Beginci Darat, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ya. Saya mau bertanya, Bu. Apa yang ibu rasakan saat selama ini di Desa Beginci Darat dari segi pembangunan atau perkembangan-perkembangan yang ada di Desa Beginci Darat, Bu? Selama Pak Kadis yang baru, Pak Kadis Supayat, menurut saya lumayan luar biasa. Dari dulu sampai sekarang kita belum pernah merasakan air bersih. Untuk saat ini kita sudah merasakan air bersih, sudah mengalir. Terus yang untuk pembangunan yang lainnya, untuk jalan, PMD, sudah bisa kita rasakan, walaupun saat ini masih agak belum terrealisasi sebenarnya. Dan untuk pembangunan yang lain juga sungguh luar biasa. Untuk pembangunan gereja itu yang belum tercapai, tapi bantuan yang lain juga luar biasa. Beliau selalu membantu kami di gereja. Ya, selamat pagi. Saya petugas pustu Desa Beginci Darat. Nama saya Jeff Pamuti. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak desa atau kepala desa yang telah membantu fasilitas pustu berupa tenaga surya, penerangan, tabung oksigen, serta perlengkapan lainnya. Dan kembali lagi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena selama atau sebelum-sebelumnya kosan dulu tidak berjalan, dan puji syukur sejak 2017 sampai saat ini saya bertugas di Desa Beginci Darat telah melaksanakan itu berkat bantuan dari pihak desa ataupun kader-kadernya. Sekian dan terima kasih.
Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini dengan Bapak siapa? Pak, saya terus gitu. Ya, Bapak di desa sebagai apa, Pak? Ya, saya sebagai PPM di pemerintah di desa, saya sebagai pemuka masyarakat. Ya. Apa yang Bapak rasakan selama pimpinan kepala desa Pak Sukayat yang terpilih 2016, Pak? Contohnya seperti sekarang air bersih sudah kami nikmati. Nah, yang kedua jalan juga akan dirasakan sekarang mulai dari ya 3 bulan yang belakang lah. Jadi itu sudah kami rasakan, sangat beruntunglah bagi kami. Jalan yang Bapak rasakan itu jalan yang dari mana, Pak? Itu dari kecamatan Sandai, namanya ke Beginci. Itu melewati 2 desa, 3 desa. Terus Kukun, Batu Lapis, bahkan Beginci, sampai Beginci. Jadi hanya itu. Cuma jalan itu baru sekedar bisa dilewati. Belum begitu sempurna. Jalan itu hanya baru bisa dilewati gitu. Dan kemudian selain itu, Pak, suasana jalan yang di dalam desa bagaimana, Pak? Bro. Ya. Kalau yang dalam desa ya lumayanlah. Walaupun masih ada yang ketinggalan ya namanya pembangunan, tidak mungkin kita garap sekaligus. Itu harus bertahap. Yang tahun ini kan ini, yang tahun ini depan tanah lagi kan gitu. Yang jalan desa ini kalau menurut saya yang sekarang ya lumayan bagus lah. Selain daripada itu, Pak, pembangunan-pembangunan lainnya, Pak, ya, MCK, seperti sekolah, gedung pertemuan, rumah adat, posyandu, juga ada perahu, ada kantor desa, kemudian gereja, ya ada. Hanya yang di sini itu yang saya sebagai pemuka masyarakat yang sangat saya rasakan yang tidak ada itu dari kesehatan itu nampaknya hanya sedikit. Itu hanya tanda dari pemerintah tidak memenuhi standar untuk kami, karena desa kami desa yang sangat jauh. Nah, yang kedua itu sekolah itu udah atapnya pun udah begitu buruk. Jadi harapan kami ke depan ya pemerintah perhatikanlah kami.